akan memainkan game Ultraman Fighting Heroes. Oke teman-teman, gue sudah ada di dalam permainan ya teman-teman. Seperti yang gue bilang kemarin, gue akan melakukan sintesis teman-teman terhadap Ultraman ya teman-teman. Nah, tapi sebelum gue melakukan sintesis teman-teman, gue akan melakukan Super Galaxy Summon terlebih dahulu teman-teman. Kita langsung aja ke sini ya. Di sini kita akan melakukan mode gratis. Kalau gratis berarti kita harus menonton iklan teman-teman. Let's go. Aku belum dapat teman-teman, sayang sekali ya. Ya sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman. Oke, langsung aja kita perkenalkan Ultraman yang gue sudah bisa sintesis ya teman-teman. Nah, ada dua Ultraman ya teman-teman. Di sini gue punya Ultraman Old Thunder Blaster, iya betul teman-teman. Ini gue belum mau sintesis dulu teman-teman, kontennya mungkin besok aja. Nah di sini teman-teman, wah keren. Ini adalah Ultraman X ya teman-teman. Ya saling berduet ya teman-teman. Ada dua hero dalam satu karakter teman-teman. Ini gue bingung nih teman-teman. Pasti seru banget dan keren banget. Langsung aja kita sintesis terlebih dahulu. Let's go. Woi, kita dapat teman-teman Ultraman X ya bersama apa ini ya teman-teman? Gue nggak kenal ini monsternya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung cek aja ke dalam. Apa ini? Ini gue belum melakukan ini ya teman-teman, belum bisa upstart karena karakter fragmentnya masih kurang ya teman-teman. Kita ke level aja, kita tingkatin dulu sampai 50 ya teman-teman. Apa ya, gue lupa teman-teman. Gue lupa sama karakter Ultraman gue sendiri di sini teman-teman. Kalau nggak salah, oke bener kan 54 ternyata teman-teman. Kita ke skillnya dulu teman-teman. Di sini juga kita akan level instan aja ya teman-teman. Kayaknya bakal bagus-bagus nih teman-teman. Gue belum pernah tahu, belum pernah coba ya. Untuk kartunya teman-teman, coba kita lihat ke bond. Oh bondnya seperti ini teman-teman. Ini sama ini apa itu teman-teman? Kayaknya aku belum mendapatkan itu bintang 4 teman-teman. Wah, kita sih udah dapat ini kan Ultraman-nya ya teman-teman. Tinggal yang bintang 4-nya aku belum dapat itu teman-teman. Oke, kita cek dulu teman-teman, nggak ada teman-teman. Kita pasang aja pakai kartunya Ultraman Belial. Nah, ini Ultraman Belial udah menurutku udah keren banget. Ini akan gue lepas dan gue akan pasang di Ultraman X ya teman-teman. Let's go. Pasangkah? Kepasang teman-teman. Nah, tapi ini yang di atas Thunder Killer teman-teman. Kayaknya ini harus gue besarin dulu. Oke, tunggu ya teman-teman. Oh. Kalian bisa lihat teman-teman, itu ada skill akan gue zoom. Mendapatkan 10% bonus damage petir. Bonus damage petir. Emangnya Ultraman X punya petir ya? Ya udah gak apa-apa, kita coba-coba aja ya teman-teman. Kita naikin dulu. Gue akan melakukan, oh iya teman-teman. Kalian kalau mau mendapatkan Ultraman X, jangan pakai duit ya teman-teman, jangan beli. Ini mudah sekali teman-teman. Kalian cukup aja ke toko. Nah, di sini kalian refresh terus teman-teman, tapi dengan resiko kalian nonton iklan lagi. Di sini ada fragmen Ultraman Old Thunder Blaster ya teman-teman. Ini gue juga dapetinnya dengan cara seperti itu teman-teman. Refresh toko, beli. Nah, untuk dapetin diamondnya juga mudah teman-teman. Kalian cukup menonton iklan 3 kali, terus ambil juga diamond di sini jangan lupa. Terus kalian mainin apa lagi ya, banyak kalau nggak salah teman-teman. Tantangan boss juga bisa mendapatkan diamond teman-teman. Terus mainin ekspedisi, nah di sini juga bisa dapat diamond teman-teman. Mana tuh dapat diamond juga. Jadi jangan ragu ya teman-teman. Ntar lo gue mau pasang dulu nih teman-teman. Ah udah habis ya, pokoknya di seperti itu teman-teman. Terus kalau nggak salah kita bisa dapat diamond juga di sini teman-teman, ya. Di sini kita juga bisa dapat diamond di mana lagi ya teman-teman? Oh di sini teman-teman. Nah di pertandingan gladiator nih, gue zoom ya. Di situ juga kalian bisa dapat diamond. Gitu teman-teman, diamond tuh ada banyak di sini ya. Oke, kita langsung aja nyobain Ultraman X di sini aja teman-teman.
Oke. Okay. Ultraman X, gue bakal ngelawan siapa nih? Thunder Killer teman-teman. Oke, okay, gak apa-apa. Kita akan temenin Ultraman X gue sama Ultraman Belial ya teman-teman. Tunggu. Ultraman Belial gue belum punya kartu. Saya. Oke, okay, ini kartunya kartu asal aja teman-teman. Oke, okay, tuh kartunya kartu asal ya. Gak apa-apa. Buat temenin Ultraman X aja teman-teman. Siapa tahu nanti Ultraman X kewalahan. Loh, nanti kalau dia lagi teman-teman. Tunggu ya. Kita harus keluar, gue pengen ngelawan Thunder Killer aja teman-teman. Kalau nggak salah, Thunder Killer itu lebih sulit daripada... Nah, ini dia teman-teman. Oke. Okay. Let's go. Lupa teman-teman. Harusnya gue pakai mode sulit. Sudahlah biarin. Oh ini dia teman-teman, penampakan dari Ultraman X. Gue kirain dia langsung berdua sama ininya teman-teman, sama monsternya ya. Ternyata dia sendiri. Oke, okay, let's go. Ini keren. Boom. Mantap. Astaga, ya ampun keren banget teman-teman nih. Astaga, gesit banget. Kita ulti pertama ya teman-teman, ulti pertama nih. Ulti pertamanya teman-teman. Lihat monster teman kita keluar teman-teman. Bisa begitu ya teman-teman ya. Lihat teman-teman. Keren. Ada. Gue mau lihat tuh. Tuh teman kita juga mukul-mukulin teman-teman. Kita ulti kedua. Oh, ulti keduanya mirip kayak Ultraman Zero ya teman-teman. Coba kita ulti ketiga ya teman-teman. Let's go. Ah, tidak kena teman-teman. Maaf. Ultinya kayak yang kedua kayak Ultraman Zero teman-teman. Ya ampun. Kok nggak sakit ya teman-teman dipukul? Tuh. Mungkin ini karena kapsulnya. Oh enggak. Dia belum gua pasang kapsul Ultraman Belial teman-teman. Nanti gua akan pasang ya. Oke. Udah jangan bertele-tele lah, udah jangan bertele-tele. Kita panggil teman kita teman-teman. Ayo lo, rasakan itu. Mantap. Let's go. Wah, seru teman-teman, keren. Mati dia teman-teman. Jadi kita bisa memanggil ya, summon teman-teman. Kita bisa memanggil siapa ya dia teman-teman? Aduh namanya gue nggak tahu teman-teman. Gue nggak tahu. Tolong komen di bawah namanya siapa itu ya teman-teman. Oke. Okay. Tadi kan gue bilang dia itu belum dipasang kapsul ya teman-teman. Coba kita pasang kapsul. Apakah lebih kuat lagi daripada sebelumnya teman-teman? Kita pasang kapsul ya. Ini pasti seru banget. Ini Ultraman Belial gue akan lepas instan dulu teman-teman. Kita langsung ke Ultraman X ya teman-teman. Di sini gue akan pasang kapsul dari Ultraman Zero aja teman-teman. Terus di sini gue akan pasang Ultraman apa ya? S Killer aja kali ya. Gue pakai S Killer aja teman-teman. Aduh, talo, gue galau. Apa pakai Hikari ya? Oke, gue pakai Ultraman Hikari aja teman-teman. Kita langsung menuju ke monster yang tadi. Ini ya teman-teman. Tadi kan kita pakai mode normal, sekarang kita pakai mode sulit. Let's go. Wah, semoga makin canggih lagi nih karena gue udah pasang kapsul nih teman-teman. Pukulannya juga sadis ya teman-teman. Aduh, ini kalau ditambah agility parah banget sih. Mirip banget kayak Ultraman Zero teman-teman. Skill keduanya mirip kayak Ultraman Zero. Oke. Okay. Mundur dulu teman-teman. Kita ulti teman-teman.
ulti ketiga aja berdua. Keren banget. Waduh, sampai nge-lag loh teman-teman. Ya ampun, sampai nge-lag. Wah, ini akan gue power-nya teman-teman. Oke. Okay. Rasakan ini. Mati semua teman-teman. Wah. Tadi kalian lihat kan teman-teman, dia ulti berdua sama si ibunya teman-teman, monsternya. Oh. Jangan, sakit dong. Rasakan itu. Oh. Kayaknya gue perlu hati-hati teman-teman. Gue akan datangkan lagi teman gue. Rasakan itu. Boom. Kita power teman-teman. Wow. Keren. Depan belakang teman-teman diincar. Oke. Let's go. Santai. Rasakan ini. Rasakan ini. Santai. Parah teman-teman. Parah nih royok. Aduh. Ya teman gue udah masuk lagi teman-teman. Gue sendirian. Gue sendirian teman-teman. Gue sendirian. Let's go. Boom. Oke. Itu jurusnya Ultraman Zero ya teman-teman. Mundur dulu teman-teman. Kita datangin lagi teman kita. Kita power aja teman-teman. Merasakan itu. Hati-hati. Kita power dulu teman-teman. Gue usahakan untuk gak datengin Ultraman Belial ya teman-teman. Kalau bisa. Oke. Rasakan itu. Hati-hati teman-teman. Darah gue tinggal dikit. Hati-hati. Let's go. Teman gue sudah mau bangkit. Teman-teman, kita bangkitin. Rasakan itu. Kita power. Let's go. Mantap. Bagus. Ayo, pukul. Iya. Ya, jangan sampai mati. Kita ulti dulu, teman-teman. Let's go. Mama mini. Oh. Darah gue. Oke. Hampir gue mati, teman-teman. Oh my god, tipis banget, teman-teman. Dikit lagi. Ya, gue mati dah. Oke, teman-teman. Tinggal dikit lagi. Datang. Power. Tembak. Dia belum mati, teman-teman. Yes. Mati, teman-teman. Di saat-saat terakhir mati berdua, teman-teman. Ya, gimana sih? Ultraman X. Ya udah, teman-teman. Tapi di sini gue sangat senang sekali teman-teman, ternyata ada Ultraman yang unik seperti ini ya teman-teman, bisa summon makhluk lain ya, robot ya teman-teman, terus ultinya juga bisa bareng-bareng kalau si summonnya keluar. Wah, keren teman-teman. Ultraman X keren banget. Gua akhiri dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton video gue dari awal sampai selesai teman-teman. Dan terima kasih banyak yang sudah klik tombol subscribe dan klik tombol like ya teman-teman. Nanti di next video akan gue lanjutkan lagi Ultraman ini teman-teman. Bisa aja kita bahas kartunya. Kita bikin konten untuk evolusi-evolusi kartunya. Atau enggak kita bahas Ultraman lainnya kalau gue berhasil sinetis yang lain. Oke teman-teman, gue akhiri ya. Sampai jumpa di next video. Bye.